Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex. Channel akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Buat yang belum, silakan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke, guys? Thanks banget juga. Akhirnya gua mencapai 1000 subscriber. Dan mudah-mudahan channel gua akan terus berkembang lagi, ya. Jadi subscriber gua bertambah dan penonton gua bertambah. Oke guys, thanks banget dukungannya. So, okay guys, kalian pasti udah lihat di thumbnail, udah baca di judulnya juga apa yang gue mau bahas kali ini, ya. Yang kali ini gue mau bahas itu adalah series yang Maison Alhambra ini yang ngeklon parfum de Malay. Oke, okay? Gue akan kasih kalian rating menurut versi gue ya guys ya. Jadi nanti kalian juga bisa tulis di kolom komentar versi kalian dari 5 parfum ini. Oke guys, penasaran? Check it out guys. Guys, di peringkat kelima guys. Oke. Okay? Gua kasih ke nih, Maison Alhambra Galatea. Kenapa ini di peringkat 5? Bukan berarti enggak enak baunya. Baunya enak, cuman gua kurang srek aja di hidung gua. Oke. Okay? Ini base-nya adalah ini adalah leather fruity. Oke, okay? Leather mix fruity. Tapi dia leather-nya lebih kuat daripada fruity-nya. Oke. Okay? Gua memang bukan penggemar fans berat parfum leather atau woody, kalian tahu sendiri ya. Cuman di sini buat gua expel-nya juga kurang. Bahkan yang originalnya pun itu parfum de Malay Godolphin, gua dari semua parfum de Malay itu yang paling gua kurang srek. Gua merasa di sini leather sama fruity-nya kurang blend dan kurang enak di hidung gua. Tapi bini gua suka ini kalau gua pakai ini, ya. Tapi ya gue jarang pakai lah, nggak peduli dia suka, yang penting gue suka, itulah gue. Oke, okay? Jadi Galatea di rating kelima. Di ranking keempat guys, ya menurut gue ya, itu gue kasih ke Hercules. Oke, okay? Maison Alhambra Hercules. Kenapa ini ada di peringkat keempat? Jadi gini guys, Hercules ini base-nya itu woody, musky, tobacco. Itu yang kecium ya. Dan ini enak guys sebenarnya guys. Ya. Bau tobacco-nya itu enggak terlalu menyengat, bau woody-nya enggak begitu menyengat dan bau musky-nya juga enggak terlalu begitu menyengat. Jadi mereka tuh balance banget. Terus ada aroma sedikit-sedikit vanilla. Kalian tahu sendiri gua suka banget vanilla. Cuman ya, enggak. Kenapa gue taruh ini ngeklon PDM Herod ya guys ya, ya. Nah, cuman ini kenapa gue taruh di peringkat 4. Jadi gini guys, ini alkoholnya itu guys gue nggak kuat guys. Begitu kalian semprot, alkoholnya tuh annoying banget guys. Jadi gue kalian semprot tuh ada bau-bau alkohol yang kurang enak di hidung gitu. Jadi buat gue itu agak-agak mengganggu dibandingin dengan yang lainnya. Ya, jadi kelihatan banget ini bahan yang mereka pakai tuh murahan banget. Dari alkoholnya, dari notes-nya itu kelihatan banget murahan banget. Itu yang bikin gua taruh ini di rating 4. Jadi Maison Alhambra Hercules di ranking 4. Oke guys, di peringkat ketiga gua kasih ke Leyden. Oke. Jadi, kenapa Leyden? Kalian tahu sendiri gue fans berat Vanilla Bomb. Tapi kenapa nggak ini gue nggak taruh di peringkat 1? Karena ini Vanilla Bomb. Ini Dark Vanilla Bomb. Oke? Okay? Ini, alkoholnya lebih parah lagi dari ini. Pas pertama semprot. Menyengat sekali. Ya. Cuman dia ketolong sama bau-bau darknya. Ya, jadi sintetiknya tuh sama alkoholnya ketolong sama bau darknya. Agak menutupi itu. Tapi kenapa ini nggak di peringkat kedua atau ke satu? Karena gue suka Vanilla Bomb. Jadi gini masalahnya. Ini emang enak. Tapi banyak klon dari parfum de Malay Leyden, ya. Ini Leyden, itu Leyden ya, originalnya. Yang jauh lebih bagus dari ini. Dan jauh lebih baik dari ini. Ini cuma menang di harga aja.
contohnya Alharmain de Tarnoen, itu jauh lebih top tier dari ini, dari segi performance, dari segi wanginya. Oke, okay? Jadi itulah alasan kenapa gua taruh ini di ranking ketiga. Parfum de Marley, Maison Alhambra Leiden. Di peringkat kedua, guys. Ini, guys. Perseus eksklusif. Oke. Okay. Ini sebenarnya gua jarang banget pakai ini. Ya, meskipun gua suka. Kenapa? Karena ini gua ngerasa powdernya itu kadang-kadang agak sedikit mengganggu. Jadi kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang, kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang. Tapi kenapa ini ada di peringkat 2? Sorry guys. Almondnya enak banget, guys. Jadi wangi almondnya di hidung gua tuh masuk banget. Jadi tuh enak banget. Jadi gua merasa ini worth it di peringkat kedua, ya. Almondnya itu kalau kalian suka yang bau-bau almond, ini bau almondnya menyengat sekali. Top tier banget. Jadi pokoknya enak banget deh, ya. Kalian harus coba. Peringkat 1, guys. Nih, guys. Maison Alhambra Cassius. Ya. Ini wajib kalian punya di peringkat ke-1. Kenapa? Oke. Okay. Ini Cassius ini vanilla bomb juga. Patchouli-nya juga kuat. SPL-nya juga oke. Okay. Harganya ini semua harganya semua di bawah 200.000, guys. Jadi di sini tuh harganya ini murah. Ini series yang murah, ya. Ini Cassius tuh benar-benar well balanced banget, ya. Dibanding ini memang vanilla ini lebih kuat dibanding ini, tapi ini well balanced banget. Jadi ini vanilla, patchouli, dan ini versatile yang paling oke, paling gampang dipakai dari semua ini. Ini paling gampang dipakai. Cassius, Maison Alhambra Cassius, ya. Ini yang peringkat ke-1 versinya gua. Jadi gua pengen tahu juga kalian tuh di kolom komentar versi kalian tuh yang peringkat 1 sampai 5 tuh apa gitu, ya. Dan ada satu lagi sebenarnya dari series ini yang gua belum dapat. Itu adalah ini kan Perseus eksklusif, ya. Yang gua belum dapat itu Perseus. Jadi enggak ada eksklusifnya, itu klonnya parfum Pegasus, ya. Itu gue belum dapat, dan itu semua toko sampai Amazon sampai eBay, ya, semua kosong. Gue nggak tahu kenapa. Toko langganan gue juga nggak ada, dia nggak ada stok sampai sekarang juga belum kabarin gue. Jadi gue juga nggak ngerti itu kenapa. Gue pernah ketemu di eBay atau Amazon, gue lupa, tapi mereka mau jual di atas $100. Nggak masuk akal, karena ini semua harganya $20 aja, ya, atau sekitar 200.000, ya. Jadi dia mau jual 4 kali lipat. Gua nggak tahu itu jadi barang langka atau emang discontinue, gua nggak tahu. Jadi mudah-mudahan gua cepet dapet, jadi gua bisa masukin ke list ini. Oke, guys, jadi ini rank 5 sampai rank 1 versinya gua, ya. Kalau kalian punya versi lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, guys, see ya in the next video, guys. Ciao.